saja ini adalah hasil yang bagus ya. Walau sudah mengalahkan 3 atlet apa? 3 pasangan Indonesia sekaligus, dan ini juga bisa buat jadi bahan evaluasi bagi mereka juga untuk kedepannya. Tentu saja ya, ini kan ya, jadi rivals juga ya, mereka tuh nggak mau lah kalah untuk kedua kalinya. Jadi karena itu mereka ya senang sekali bisa memenangkan pertandingan kali ini. Tentu saja untuk pertama kan mereka nggak ada pikiran sebelumnya untuk melawannya karena baru pertama kali. Nah yang kedua ini mereka sudah pernah nih melawan Privadia lagi, jadi udah tahu nih gambarannya seperti apa mereka itu. Jadi makanya mereka pede untuk di pertandingan kali ini. Jadi waktu set 2 itu mereka pikir tuh mereka terlalu buru-buru ya, makanya agak ketinggalan jauh. Nah jadi setelah itu mereka harus fokus kembali untuk jangan buru-buru nih, kita harus pelan-pelan juga gitu. Jadi makanya mereka bisa mengejar dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan kali ini. Jadi untuk mereka sendiri, dia pikir mereka kan karena udah berpengalaman ya, jadi pasti banyak pengalamannya dan banyak pertandingan juga nih, jadi juga akan ke Apri sendiri. Apri juga tahu gitu. Nah jadi sekarang kan Apri nih yang tahu nih, dia transfer ini ke Fajia, dan menurut mereka sih selanjutnya pasangan ini kayaknya bakal jadi bagus juga gitu, ke depannya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.